Yo dan hello guys, apa kabar kalian semuanya? Coy, semoga baik-baik aja dan jaga selalu kondisi kalian, jangan sampai sakit, oke? Okay? Yap, jadi kali ini gue mau melanjutin seri lagi atau part yang udah lumayan lama ya, nggak gue lanjutin. Jadi mana kita akan melanjutkan builder role dari Surgery atau Surgeon ya. Dan berhubung nih ya, berhubung banget kebetulan ternyata Surgery gue sudah 2000-an, kalau nggak salah. Nah, jadi kita akan mendapatkan item ini coy, wow. Tapi sebelum itu nanti akan ada syarat-syaratnya dan juga ada ketentuannya coy, cara dapetinnya gimana. Jadi sebelum kita mulai ke video intinya, kalian harus bayar parkir dulu. Oke, cara bayarnya itu gampang banget, kalian tinggal like video ini, lalu kalian share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga kalian komentar. Oke. Oke, jadi langsung aja kita ke intinya. Dan kita lihat aja berapa sih jumlah Surgery gua. Nah, pasti ada juga yang bertanya, Bang, karena kita lihat jumlah Surgery berhasil kita itu dari mana sih? Gua udah pernah bilang juga di awal ya, di awal pas apa episode-episode Surgery itu ya, gua udah bilang kita Surgery-nya menggunakan Sake ya, robot Sake itu. Jadi fungsinya itu selain kita mendapatkan item-item yang lebih mantep gitu ya, reward-rewardnya, kita itu akan dapat yang namanya Caduceus. Dari setiap kita berhasil melakukan Surgery di Shark Egg itu akan mendapatkan satu Caduceus. Jadi keuntungannya kalau kalian Surgery di Shark Egg, kalian bisa lihat jumlah Surgery kalian berhasil itu dari Caduceus-nya yang ada di backpack. Contohnya ini ada 19 golden Caduceus. Jadi Caduceus yang golden ini dia 100 Caduceus biasa, kalau kita klik 2 kali dia akan jadi golden Caduceus. Dan di sini ada 19 golden, berarti kan 1900-an ya. Di sini ada 1921 kayak gitu. Terus gimana Bang, kalau misalkan kita Surgery-nya pakai Train E ya, itu kan kita nggak dapet Caduceus. Berarti kalian harus hitung tuh dari awal. Kalau nggak, kalian siapin 3K Train E gitu ya. Kalian siapin, kalau berhasil semuanya berarti ya diinget-inget kalian dapet 3K. Ya itu nggak enaknya kalian Surgery di Train E, kita nggak bisa apa ya, nggak bisa lihat gitu loh berapa sih jumlah Surgery yang udah kita lakukan kayak gitu coy. Jadi makanya di awal tuh pas gua Dokter Title ya, Road to Dokter Title, itu gua saranin pakai Shark E, walaupun harganya agak murah ya, tetapi keuntungan kita nanti dapat Caduceus kayak gitu. Jadi kita bisa tahu nih berapa sih jumlah Surgery yang berhasil kita lakukan. Dan nanti Caduceus ini juga bisa kita tukerin ya, di telepon nih kita ke 12345. Salah 53785. Nah, di 53785 di salesman ya, NPC salesman, kalian bisa klik aja Surgery item. Nah, jadi nanti kita bisa tukerin juga nih item-item buat si Caduceus-nya. Contohnya ada Ting Mabob ya, 13.000 Caduceus. Terus kalau kalian mau grow token, kalian juga bisa tukerin 100 Caduceus berarti 1 grow token. Kayak gitu coy, enak kan? Enak. Oke, okay, jadi berhubung Caduceus-nya udah 2000-an nih, 2000-an lah ya. Gua bisa bilang 2000-an karena gua pernah melakukan Surgery di Train AI juga, jadi nggak terekam tuh Surgery yang berhasilnya. Di sini gue akan mendapatkan item yang namanya Mercy Wings. Ya, Mercy Wings ini cuma kita bisa dapetinnya dari melakukan Surgery setelah kita berhasil melakukan Surgery 2000 kali. 2000 kali ya, banyak banget. Dan syarat utama kalau kalian nih mau dapetin Mercy Wing itu kita butuh item yang namanya Blingin. Jadi Bling Set ya. Oke, gue di sini udah punya. Ini udah dari beberapa tahun lalu gue kumpulin ya. Jadi ada Dr. Blingin Botis, itu sejenis sepatu. Terus ada juga Dr. Blingin Cap, itu sejenis apa ya, sejenis kepala gitu ya. Terus ada juga Cross, Dr. Blingin Cross, ini dia kalung. Lalu ada juga masker, mask ya. Lalu ada juga celana dan juga baju. Jadi ini adalah set untuk kita mendapatkan si Mercy Wing, syaratnya coy. Nah, jadi penampakannya kayak gini ya, kuning-kuning gitu setnya, set Dr. Blingin ya. Kita langsung aja cek harganya, kita bisa pergi ke Buy Blingin. Nah, di sini kalian bisa cek aja harganya ya. Harganya muantap-muantap coy. Oke, apakah ada sign-nya di sini? Oh, ini ada ya. Di atas ada sign-nya, kalian bisa baca-baca aja. Jadi masing-masing pakaian ya atau jenisnya itu beda-beda harganya coy. Kayak cross nih ya, cross-nya 400 sampai 500 WL. Lalu ada butis, itu sepatunya. Sepatunya aja 2 DL-an ya, 230 sampai 270 WL. Lalu pants-nya ada 10 sampai 15 WL. Dan juga ini apa? Ini bajunya. Bajunya 450 sampai 550. Ada mesh-nya 300 sampai 400 WL. Lalu ada cap-nya 90 sampai 110 WLS. Wow, gila nggak harganya? Oke, dia ada yang nanya, "You for?" Kita tanya ya, dia mau berapa nih?
Sip, jadi orang ini nawar tuh under 17 someone sell, jadi 17 DL untuk setnya ya. Gimana? Kalian berani berkorban ya untuk 17 DL setnya? Belum kalian kan ngitung modal apa, modal packnya yang kalian keluarin dari 0 surgery sampai 2000 kali surgery. Apakah balik modal gitu kan? Ya, jadi kalian harus mikir-mikir lagi kalau kalian mau road to dokter titel, road to mercy kayak gitu. Kalian harus mikir-mikir lagi. Oke, di sini bukan cuma apa? Bukan cuma modal yang kalian keluarin gitu, coy. Tapi waktu juga. Waduh, gue jalan lama banget ini ya. Nah, syarat selanjutnya adalah kalian butuh item atau sebenarnya sih ini opsional aja. Kalau kalian mau pakai, ya bisa aja. Kalau enggak juga bisa aja, coy. Iya, namanya adalah file vial atau virus ya. Jadi nanti gunanya ini item-item ini kita suntikin. Ya, bahasa apanya? Kita pakaiin ke orang, nanti orang itu akan terkena virus tersebut. Contohnya apa ya? Nah, contohnya ini aja, brain worms. Kalau kita pakai ke orang gitu ya, nanti dia akan terkena brain worms dan kita bisa melakukan surgery ke orang itu. Kenapa sih kita harus pakai ini gitu kan? Jadi syarat lain utama ya, syarat lain untuk kita mendapatkan Mercy Wing ini, kita harus menyelesaikan atau menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit melody atau penyakit ganas gitu ya. Jadi bukan penyakit yang biasa-biasa aja. Makanya kita butuh file vial atau kalian bisa pakai item, item yang namanya med a check, coy. Kalian juga bisa nih pakai item med a check kalau kalian mau nyari satu-satu gitu ya, orang-orang yang berpenyakit melody atau penyakit ganas. Contohnya nih ya, contohnya seperti ini. Nah, misalkan Ucup nih ya, Ucup kan kita nggak tahu nih penyakitnya apa ya. Kalau misalkan kita surgery nanti takutnya bukan melody alias bukan penyakit-penyakit ganas. Kita bisa pakai item yang namanya med a check. Med a checknya tinggal kalian pakai aja, kalian klik aja ke si Ucup nih. Boom, oke. The patient has no melody. Jadi si Ucup ini tidak melody ya, tidak keras penyakitnya, makanya kita kasih virusnya kayak gitu, baru kita lakukan surgery. Jadi untuk mendapatkan mercy ini penting banget, kalian harus tahu yang pertama adalah setnya ya, pakai blingin set. Lalu yang selanjutnya adalah kalian harus lihat dulu pasiennya harus terkena melody, baru kalian surgery ke orangnya. Kalau misalkan nggak melody, kayaknya nggak bisa sih. Soalnya di fandom ya, di tulisannya itu syarat mendapatkan mercy harus mengobati orang yang terkena melody atau penyakit ganas, seperti itu, coy. Oke, jadi syarat nya sudah gue sebut-sebutin dan so pasti tools-tools surgery-nya ya kalian harus ada. Kita tutup dulu yang ini, terus kita tutup ini, terus kita kick out dulu karena bakal ribet ya kalau kayak gini. Kita pul-pulin aja orang-orang yang mau kita surgery, coy. Kita Ucup dulu nih ya, Ucup dulu kita. Dia kan tadi tidak ada melody dan gue di sini sudah nyiapin nih apa ya namanya ya, mana tadi, nah ini file vialnya moldy guard. Oke, jadi langsung aja kita klik moldy guards-nya, boom kayak gitu. Itu baru kita melakukan surgery, coy. Dan so pasti harus pakai set blinginnya ya kalau mau dapat si Mercy Wing. Oke, jadi langsung aja kita eksekusi nih. Oke, climbing rapidly pakai antibiotik. Waduh. Aduh, gua lupa, coy, pakai teh dulu ya. Biar enggak terlalu susah gitu, takutnya skill file terus. Wow. Boom, mati. Oh iya, satu lagi, coy, ketinggalan ya. Kalau misalkan kalian mau lebih mudah lagi menyembuhkan penyakit-penyakit ganas atau melody, kalian bisa pakai item ini, coy, UV vaksin. Nah, ini akan lebih mudah lagi katanya sih ya. Tapi ya tergantung lah, kalau misalkan kalian pro banget surgerinya, gak pakai item ini pun gak masalah. Oke, jadi langsung aja kita surgery lagi. Di sini gue udah nyiapin, coy, legal brief ya. Waduh. Ya pokoknya gak tau lah modalnya berapa ini ya. Udah lebih dari 40 DL kayaknya dari 0 surgery ya. Sip, jadi langsung aja kita vaksin. Kita ada Mbak Bora nih, kita ke Mbak Bora dulu. Chicken fit, oke. Kita langsung aja surgery si Mbak Boranya, dia kena melody juga katanya. Let's go climbing itu pakai antibiotik ya, terus ultrasound dan juga kita pingsanin setrotnya pakai pin defibrillator, terus kita cari fix it. Oke, fix itnya sudah ada, terus brokennya pakai spleen. Dan juga temperatur ya. Oke, fix it. Oke, belum juga. Jadi kita ke siapa dulu ya? Di Mas Boy nih. Mas Boy dulu. Kita cek apakah dia kena melody. Chicken feet juga. Aduh, jangan chicken feet dong. Chicken feet kayaknya nggak terlalu ganas ya. Jadi
agak lama nih dapetin mercy-nya coy. Jadi harus sabar juga. Belum tentu sih udah 2000 kali surgery kalian langsung dapet mercy, belum tentu kayak gitu. Jadi harus sering-sering ngecek-ngecekin pasiennya kena melody atau enggak kayak gitu coy. Oke, ini sudah selesai. Antibiotik, boom. Terus kita pull aja orang yang ada di sini. Kita cek dulu orang ini. Oke, okay, features, moldy guts. Langsung aja kita surgery, jangan sampai kayak tadi ya gagal. Waduh. Slowly dulu, gue mau main aman ya. Jadi gue akan boros di sini. Kita pingsanin, kita broken ya. Udah selesai coy. Oke, okay, sudah selesai, kita pull di sini orangnya. Lalu siapa ini? Dion, kita cek. Oke, okay, no melody, kita kasih dulu virusnya. Waduh, parah banget ya dokter ngasih virus ke pasiennya coy. Climbing dulu, climbing kita pakai antibiotik. Wah apa ini? A pet trainer has come. Oh, pet trainer ya. Oke, antibiotiknya sampai hijau. Baru kita pingsanin dulu. Kita antiseptik biar clean. Pokoknya gue mau hijau semua dulu ya, biar aman. Baru kita ultrasound. Oke, antibiotiknya hijau. Kita set rootnya. Pakai pins. Lalu kita cari fix it. Oke, sudah ada fix it. Kita incisionnya sampai 0. Lalu climbingnya pakai antibiotik ya. Waduh. Waduh, jangan skill fail dong. Tolong, waduh. Waduh, temperaturnya tolong. Nice, sudah hijau. Skill failnya, skill fail. Brokennya pakai spleen. Antibiotik sampai hijau, baru kita fix it. Boom, oke, ternyata belum juga dapat mercy ya. Oke deh, jadi santai dulu. Kita lanjut lagi surgery. Kita cek orang ini, no melody. Kita kasih lagi, boom, kita perform lagi. Let's go. Sip, semoga aja dapet ya. Semoga aja ini dapet coy. Gue capek banget, nggak tahu kenapa badanku gak enak banget coy. Langsung. Aduh, kill file. Oke, temperaturnya sampai hijau. Buset, kill file lagi. Nice, baru kita fix it ya. Boom, ternyata belum dapet juga coy. Akhirnya coy. Ya jadi seperti itu ya. Kalau misalkan dapat mercy ya, anjir gue berapa lama gitu kan melakukan surgerinya. Hampir 30 kali melakukan surgery ke melody atau apa ya, penyakit-penyakit ganas coy. Ya kita pakai moldy guts ya, file-filenya. Jadi seperti inilah mercy wing coy. Jadi nanti kalau kalian pakai blingin set itu akan hilang coy. Yang disisain cuma apa ya, cuma sepatunya aja. Cuma apa ini, dokter blingin butis. Jadi cuma sepatunya aja disisain dan yang lainnya hilang, ganti jadi mercy wing. Waduh. Oke deh, jadi sudah selesai coy. Jadi makasih banyak nih ya buat kalian-kalian yang berkontribusi, yang bantuin gua melakukan surgery ya, yang gua panggil-panggilin di DC, di WhatsApp, dimanapun, ngebantuin gue dapat mercy wing. Makasih banyak loh. Oke. Waduh, ada yang toxic tuh, kenapa ya? Sip, jadi mercy wing seperti ini ya. Warnanya kuning dan efeknya ya, efeknya kayak gini lah. Jadi mercy wing ini enaknya, kelebihannya yaitu saat kita melakukan surgery. Jadi kan mercy wing sudah selesai, kita ngejar yang namanya dokter title. Nah kalau dokter title itu enaknya gini. Bentar, kita cobain kalau enggak ke Shark E aja ya. Shark E. Nah kita cobain Shark E di sini 2 ya. Kita pakai si mercy wingnya. Kita lakukan surgery. Sip.
Udah selesai surgerinya, kalian bisa lihat si Mercy Wing-nya. Mana Mercy Wing? Mercy Wing. Nah, kalian klik Angel of Mercy Wings-nya, terus kalian info. Oke, di sini ada Angelic Healings 2. Berarti gue sudah berhasil melakukan atau menyelamatkan pasien surgery ya. Itu sebanyak 2 kali. Sedangkan kalau misalkan kita mau sampai dokter title, itu kita harus melakukan surgery sebanyak 3000 kali coy. 3K ya, 3000 kali surgery baru kalian dapat dokter title. Jadi kalau udah dapat Mercy Wing ini enak. Kita mau surgery ke Train A juga nggak masalah. Nanti jumlahnya, jumlah surgeriannya ada di info si Mercy Wings-nya. Kayak gitu coy. Oke, jadi akhirnya sudah selesai ya untuk Mercy Wings-nya dan beres coy. Ya udah, jadi cara dapetin Mercy Wing seperti itu coy. Kita harus surgery ke penyakit-penyakit ganas ke orang langsung ya. Dan itu nggak sekali kalian melakukan surgery langsung dapat Mercy walaupun udah 2K ya, 2000 kali surgery. Tetapi kalian harus beberapa kali ngerjain atau surgeryin orang-orang yang kena melody baru kalian nanti ya kayak gua tiba-tiba jebret aja langsung dapat Mercy Wing. Dan gua saranin sih kalian pakai UV vaksin ya, yang ijo yang hand ini senjata. Nah ini ya UV vaksin kalian harus pakai, soalnya akan lebih mudah kalian mengerjakan surgery ke melody, ke penyakit ganas kayak gitu coy. Oke, dan mungkin ada yang bertanya, bang, modal lu ke Mercy Wings berapa? Oke, mungkin untuk sekarang ya, untuk sekarang itu kalian bisa siapin 40 sampai 50 DL kalau kalian mau ke Mercy Wing dari nol. Dan gua nggak tahu 40 sampai 50 DL itu sudah termasuk blingin setnya atau enggak, soalnya blingin setnya mahal ya. Tadi kalian bisa lihat 17 DL-an baru kalian dapat satu set gitu kan blingin. Sedangkan untuk tools-toolsnya juga relatif, kalau kalian pakainya hemat, nggak boros, itu bisa aja cukup 30-20 DL kayaknya cukup coy, kayak gitu. Sip. Dan mungkin itu aja ya video kali ini, dan gue udah dapat Mercy Wing, jadi kita road to dokter title nih ya. Aduh, oke deh. Jadi mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat nih info-info yang buat kalian nih mau dapetin Mercy Wing. Semoga kalian dapat informasinya coy. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata gue yang gak enak didengar atau kata-kata gue yang ya menyakiti kalian gitu ya, mohon dimaafkan sekali lagi. Oke, okay? Sip, sekali lagi terima kasih banyak buat kalian-kalian nih yang bantu-bantu gue ya di World War ini. Oke, okay, terima kasih banyak dan tada, thank you. Dadah.